Selamat siang, Ibu. Siang. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Andini Sulistaningrum, perawat yang bertugas pada siang hari ini. Apakah benar dengan Ibu Rizka? Benar. Saya di sini akan melakukan tekanan darah yang bertujuan untuk mengetahui tekanan darah Ibu. Nah, pemeriksaan ini ada dua macam. Yang pertama secara tidak langsung, dan yang kedua melakukan dengan air es atau air dingin. Nah, pemeriksaan secara tidak langsung ada tiga cara. Yang pertama dengan cara berbaring, kedua duduk, ketiga berdiri. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Prosedurnya memakan waktu 5-10 menit ya, Bu? Baik. Oke, kita mulai ya, Bu. Baik, Ibu, kita dengan posisi duduk ya, Bu.
naik ke tensi dengan cara berdiri ya Bu. Iya. Dimasukkan ke dalam air dingin ya. Menunggu waktu 10 sampai 15 detik. Oke, Ibu. Tangan Ibu di dalam air dingin saja. Tensi ya Bu. Baik Bu, semuanya sudah selesai dari hasil pemeriksaan. Pertama yang berbaring normal 120/60, kedua duduk 120/60, untuk berdiri 120/60. Jadi rata-ratanya 120/60. Yang sebelum dicelupkan ke dalam air dingin yaitu 120/60 dan yang sudah dicelupkan tadi 110/70. Baik, terima kasih. Sama-sama, Ibu.